Sejumlah ibu rumah tangga digerebek polisi saat berjudi di perkebunan sawit. Polisi menyita barang bukti diantaranya kartu dan sejumlah uang. Tiga ibu dan seorang pria yang tengah asik berjudi di tengah perkebunan sawit Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Bengkulu, digerebek tim opsional Satreskrim Polres Kaur Bengkulu. Keempat pelaku sempat mencoba kabur dan membuang barang bukti saat polisi tiba. Dari lokasi, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan ratusan ribu rupiah. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Sekarang ini sedang digiatkan untuk memberantas segala bentuk perjudian, baik perjudian darat maupun perjudian online. Keempat pelaku diancam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dari Kabupaten Kaur Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews, melaporkan.